Nih. Itu dia. Oh, sedang makan. Assalamualaikum Batur. Kali ini saya berada di Sempana, Bukit Sempana, ketinggian sekitar 2000. Iya. 2000 lebih. Sekitar 2000 lebih. MDPL. MDPL, dan misi kita hari ini untuk mencari buru peleci gunung. Itu sudah langka sekali, jadi semoga kita mendapatkannya. Ini kita sudah setengah, bukan setengah ya bos, sudah 80% perjalanan. Terdengar tadi, kenapa saya videokan bos, terdengar di sini ada suara dari kicauan burung. Nah itu dia, suara kicauan burung peleci gunungnya. Semoga kita akan mendapatkan momen. Nah, masih tinggi sekali. Semoga kita mendapatkan momen untuk memvideokan burung peleci gunung. Itu dia Lombok NTB bos, itu Gunung Rinjani. Kenapa kita tidak pergi ke Gunung Rinjani? Karena, nah itu dia burungnya, itu bos. Suara kicauannya mantap bos. Akhirnya saya menemukan peleci ini. Ini saya dambakan dari dulu bos, belum pernah saya menemukan atau merawat burung peleci ini. Mari kita dengar suaranya bos, kita cari burungnya. Kalau di handphone tidak mungkin terdengar suaranya, tapi ini di kuping saya ini indah sekali bos. Ada sekitar di sekitar pohon-pohon tinggi ini. Semoga nanti kelihatan terbang. Nanti di zoom kalau ada kelihatan burungnya. Waduh, hilang suaranya bos. Nah itu dia, ada di atas sini suaranya bos, tapi burungnya itu sangat kecilnya itu seperti ini, burung peleci gunung. Waduh, gak kelihatan di kamera, kita belum bisa membeli kamera dan lensa bagus. Ini saya cuman memvideokan menggunakan suara handphone, tapi saya cukup bahagia sekali bos menikmati momen ini. Itu dia bos, itu, tapi nggak bisa di zoom mungkin. Nah, di sana itu burung peleci gunungnya kelihatan kuning, sayang sekali. Itu sulit terjangkau di kamera bos, karena di pohonnya ini cukup rindang, dia juga udah tidak berbunyi. Jadi sudah 5 menit, wah lebih. Itu dia untuk man. Oh wah, belum telur. Oh nih permintaan tentang yang keterawan nih, wah normal. Lihat Gunung Rinjaninya teman-teman. Luar biasa keindahannya. Buat teman-teman, semoga cepat bisa kesini nanti ya. Suara burung peleci gunungnya itu sering terdengar dari tadi bos, tapi kita tidak bisa pantau. Ah itu dia. Wais, terbang kesini dia, tapi tidak bisa dijangkau kamera. Kamera handphone kita jelek bos. Ini hanya bermodalkan HP Android saja ini. Di sini tadi dia terbang burung pelecinya. Seolah ruang kamera ni aing. Hei, ngaku dah seolah gagal.
Ada di sini dia itu. Ah, terbang lagi dia. Kelihatan, kelihatan sekali sama saya, bos. Burung pelecinya ini. Kalau tidak percaya, tanya sama kawan saya di sini. Terima kasih yang memvideokannya juga, burung peleci gunungnya itu. Meskipun belum bisa mendapatkan buahnya. Meskipun belum bisa mendapatkan video burung pelecinya, tapi kita bisa mendapatkan view Gunung Rinjaninya. Mantap sekali. Ini dia kawannya. Ini kawan-kawan yang menemani kita muncak kali ini, bos. Sapa dulu. Suruh sapa. Ini namanya Kelui, coba. Ngomong Kelui. Kelui Arang. Kelui. Ini Kelui. Halo guys. Ini kalau kalian ngocok-ngocok itu jangan ke gunung. Nanti sakit jengku nanti. Nah, persis seperti kasusnya teman saya yang ini. Nah, dia kena apa itu? Oh, kembe. Kena gejala yang diucapkan seperti teman saya yang ini tadi. Apa namanya itu? Sakit-sakit jengku. Gejala sakit lutut gara-gara sering ngocok. Ngocok. Karmanya itu kemut tuh kata apa? Tadi di sini dia, bos. Saya lihat tadi, bos, warna kuning. Nih, dekat sekali ini. Warna kuning. Sangat disayangkan sekali ini. Eh, itu dia, bos. Kelihatan satu. Ini. Itu dia. Ya Allah. Ini dia peleci gunung, bos. Peleci gunung yang kita nantikan untuk melihatnya ada di sini. Pelan-pelan. Nah, ini dia. Apakah kelihatan? Ini dia, bos. Indah sekali ini. Ada yang tak nampak? Seperti jinak. Tak mau nyanyi, ya. Oh. Coba kita zoom. Ini. Aduh, kabur. Itu dia. Apakah kelihatan di kamera, bos? Buram. Nih. Itu boleh kata. Ada lagi. Mana dia, bos? Itu. Ini. Itu dia. Oh, sedang makan. Sekali. Dodot. Sekali, bos. Seperti inilah penampakannya, guys. Jadi kalian bisa melihatnya di kamera tadi atau tidak bisa melihat, terserah kalian. Seperti itulah penampakan yang kita lihat. Jadi mohon di subscribe. Itu dia burung peleci gunung. Oh, mantap sekali, bos. Itu dia untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Di Bukit Sempana 2300 MDPL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kas. Konten.